Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sudah satu abad lamanya NU mengiringi perjalanan sejarah Indonesia. Dimulai sebelum masa kemerdekaan hingga kini terus berkomitmen dalam menghimpun ulama dan membina umat di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai-nilai keislaman dan wawasan kebangsaan. Kiprah NU dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas dalam kehidupan beragama, namun juga turut berperan dalam pendidikan, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya berharap NU terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melanjutkan kontribusinya dalam pemberdayaan umat untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Salam dan doa terbaik untuk semua. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kehadiran Nahdlatul Ulama sangat berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, Panglima Kodam Jaya Jakarta, mengapresiasi kinerja positif Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Dengan harapan ke depan, semoga sinergitas Nahdlatul Ulama dengan Kodam Jaya dan elemen bangsa lainnya semakin mantap serta berkesinambungan, selaras dengan program pemerintah sehingga Jakarta aman, nyaman, dan damai. Tetap semangat, Jayakarta. Allahumma fikila akumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bagi segenap warga Nahdiyin di Jakarta. Nahdlatul Ulama telah memberi kontribusi besar dalam mewujudkan dan menjaga Jakarta menjadi kota yang maju dan tentram, sehingga kehidupan bermasyarakat Jakarta tetap rukun dan damai. Momentum halal bihalal keluarga besar Nahdlatul Ulama bersama Pemprov dan anggota DPRD DKI Jakarta merupakan kesempatan terbaik untuk terus melanjutkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, anggota DPRD DKI, dan Nahdlatul Ulama untuk menjadikan Jakarta kota yang sejuk bagi seluruh komponen masyarakat yang heterogen. Semoga halal bihalal keluarga besar Nahdlatul Ulama bersama Pemprov dan anggota DPRD DKI Jakarta memberi manfaat yang besar bagi kemajuan Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Saya Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Provinsi DKI Jakarta, Pendeta Dr. R.D. Roli M.T.H. Pada kesempatan ini, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran yang konkret yang sudah dinyatakan oleh PWNU yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Saya melihat benar bahwa peran mereka dan kontribusi mereka untuk pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Itulah sebabnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran dari PWNU Nahdlatul Ulama yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Saya berharap terus dari peran dari NU ini akan terus dijalankan dan
dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada, khususnya DKI Jakarta dan pada umumnya seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya Antoni Suyadi PR, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta, mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yang hendak menyelenggarakan halal bihalal dengan Pemda DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Semoga di masa ini kita saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat bersama-sama bangun kehidupan bangsa dan negara lebih baik lagi. Dan semoga Nahdlatul Ulama DKI Jakarta senantiasa bekerja sama dengan pemerintah dan aparat negara untuk wujudkan suasana yang sejuk, damai, dan rukun dalam masa tahun demokrasi ini, agar semuanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan kepemimpinan yang baik dan wakil-wakil rakyat yang baik bagi kita semuanya. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada NU DKI Jakarta yang hendak menyelenggarakan halal bihalal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Saya Made Sudarte, selaku Ketua Sukaduka Indu Dharma Jakarta Raya, dapat merasakan bahwa dengan kehadiran Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta sangat berperan dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan harapan ke depan. Semoga sinergitas hubungan antar umat beragama semakin berkesinambungan, selaras dengan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta elemen bangsa lainnya, sehingga Jakarta sejuk, merawat kebinekaan, dan memperkuat NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, 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 Om. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jandi Mukianto, Ketua DPD Walubi Provinsi DKI Jakarta. Jakarta sejuk, merawat toleransi, memperkuat NKRI. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang selama ini telah menjaga toleransi dan menjaga keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami mendoakan semoga kiranya, terkhusus kepada PWNU Provinsi DKI Jakarta, dapat semakin kuat karena peran penting dari Nahdlatul Ulama untuk menjaga dan merawat kebinekaan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kembali kami ucapkan semoga Jakarta sejuk, merawat kebinekaan dan memperkuat NKRI. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe Santua Bawantu Sukitata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Wei Te Tong Tien. Saya Wense Lim Liliani Lonto, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat kepada PWNU. Kehadiran Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta sangat berperan di dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Harapan kami, ke depan semoga sinergisitas hubungan antar umat beragama semakin kokoh, berkesinambungan, harmonis, dan selaras dengan program pemerintah DKI Jakarta serta elemen bangsa lainnya. Sehingga Jakarta semakin sejuk, nyaman, aman, dan bersama kita merawat kebinekaan dan memperkuat NKRI. Di empat penjuru lautan, kita semua bersaudara. Maha Besar Huang Tian Khalik Semesta Alam, Tian yang melindungi kebajikan, Huang Yi Sangti, Wei Tian Yote, Sanchai.